Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tiap hari kita berjumpa lagi ya. Hari ini kita akan berkesempatan untuk mengunjungi suatu daerah yang ini termasuk daerah yang baru. Saya belum pernah ke sini. Oke, kita mengawal langkah. Ini kita dari sebelah barat. Dari desa Paitan. Ini adalah jalan yang cukup teramat sangat representatif bagus di desa. Jalan dalamnya semulus ini merupakan anugerah buat masyarakat sekitar ini. Oke, selamat datang, kita sekarang masuk di desa Prabayem, tapi kita ambil dari sebelah barat. Suasananya ini kanan kiri berupa pedesaan, daratan, banyak rumah, lalu lintas juga lumayan agak ramai. Desa Rawabayem ini dari informasi yang kita dapat, bisa akan salah, bisa dikoreksi, berbatasan dengan sebelah timur adalah Kecamatan Kuta Arjo, sebelah selatan Kecamatan Kuta Arjo atau alias Tunggorono, sebelah barat Desa Paitan, sebelah utara Desa, sebelah barat itu Paitan dan Gedong, dan sebelah utara Desa Kemir Kidul. Oke. Ini memang pengalaman yang luar biasa karena saya memang baru pertama kali lewat sini, melihat penasaran jalan-jalan kok. Oh, ini ada jalan baru. Ini tembusnya mana? Saya pengen sambil penasaran mengingat melihat sesuatu, jadi ya ini kita menemukan desa Rawabayem yang kita ambil dari sebelah barat ini. Itu gerbangnya juga. Oke. Terus kita sekarang mengambil dari yang pinggir jalan antara pelajar yang antara Kemiri Kidul dengan Kemiri Kidul sampai Tarjun. Terlihat tadi adalah Honda Freak. Oke, kita lanjut terus menuju ke arah utara. Ini adalah suasana dari desa Rawabayem. Belakangan ini adalah tidak jauh dari tanggul sungai kali yang kalau nggak saya kali butuh yang cukup lebar. Sebelah kiri ini ada rumah yang banyak pembibitannya karena ada jembatan, dulu itu sempit sekarang agak lebar, kata itu mobil bisa pas apa enggak. Nah, ini bibit sekali tanaman buah-buahan macam-macam banyak sekali dari zaman saya sekolah yang sudah lama berpuluh-puluh tahun lalu. Itu memang koleksinya lengkap. Jadi kalau kalian butuh bibit silakan boleh pilih dulu situ, semoga bisa cocok. Kita sekarang melihat ini dari sisi jalannya. Jalannya ini sangat terpercayakan. Jalan ini sangat penting sebagai orang negeri, bagi perekonomian, aktivitas semua warga Kemiri dan sekitarnya. Karena jalan ini akan menghubungkan Kota Arjo sampai nanti menuju ke Kepil Wonosobo. Kalau belok ke kiri nanti di perempatan alun-alun Kemiri, nanti ke Pituruk. Kalau ke Pituruk bisa sampai ke Kabuaran, Kabupaten Kebumen. Kalau ke kanan nanti di sampai Karangdur, belok ke arah kanan nanti ke Kota Arjo, jadi kita tunggu sampai ke Purworejo. Jadi pegang peranan penting ini dari jalan para pelajar ini. Sedikit cerita, ucapkan salah biar koreksi. Ini menurut dari pelaku sejarah,
juga tidak salah. Dulu ada orang tua itu tidak dekat dengan saya, jalur antara Kemiri dengan Kota Harjo sebelah kiri ini dulu itu sudah lengkap dengan fasilitas telepon. Jadi telepon ini sejak zaman dulu kalah sudah lama ini sudah ada. Bahkan zaman tahun 45 itu formasinya juga ada tiang-tiang. Jangan salah satu telepon. Oke. Untuk berikutnya, nah ini di depan itu terlihat ada rumah berlantai dua itu. Ini rumah berlantai dua. Nah, itu yang rumah sebelah utaranya yang karang hijau. Kalau itu tidak salah itu rumah dari teman saya. Saya kenal namanya Mas Agus Noviantoro. Oke, sebelah kanan ini adalah SD Robayu. Salah satu SD yang terfavorit di desa ini. Kalau di tingkat kecamatan saya nggak tahu. Belum ada statistik yang menunjukkan bahwa yang berapa sekolah, nggak tahu. Tapi kalau di desa ya, saya kira terbaik karena rata-rata di desa itu satu. Masih kita lanjut menuju ke arah utara. Di depan ini juga ada yang penuhnya pintu gerbang menuju ke arah timur. Nanti di situ ada jembatan, nanti juga ada jalan lagi tembus lagi menuju ke Bojonegluwung. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan itu sekian, dan semoga video ini bisa sedikit memberikan referensi, bisa memberikan sedikit obat ya, pembukaan bagi yang lama tidak pulang ke kampung halamannya. Oke, pasti banyak kesalahan dari saya dalam berutur kata, oleh karena itu saya mohon maaf yang setulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.